yang ngembek tayamum di pesawat tu banyak salah. Salahnya karena mereka solat di pesawat tu jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, tidak boleh dengan satu tayamum. Jadi dia niat solat zuhur jamak takdim, waktu zuhur dia ngembek tayamum, kelar salam dua rakaat tayamum dulu baru asal. Tapi kebanyakan sekali tayamum. Padahal zuhur wajib, asalnya juga wajib. Itulah berangkat karena modal duit, bukan karena modal ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Dia tidak sama dengan wudhu. Kalau wudhu, dia nak rata nian. Nyuci rai nak rata nian. Tapi kalau dia nyo tayamum, asal dia nyo ada debu, tertempek di rai, mana sampainya sudah. Tak ada pula nak. Mak gaya pun kamuk popo tu tak pula. Baik yang yang besarnya baik, yang yakinnya baik. Wa ayuzilan najasah. Ini bedanya. Bedanya wudhu dengan tayamum. Kalau dia nyo tayamum, sebelum dia tayamum, tidak boleh badan kita ni ada najis. Wa ayuzilan najasah, hendaklah dia nyo menghilangkan najis terdahulu. Beda dengan wudhu. Contoh, kita mising atau kita kencing, habis mising langsung ambil wuduk, boleh tak? Kita mising, itulah yang kutanya ni. Kita habis mising langsung ambil wuduk, boleh tak? Ibu ngato tidak boleh itu nyawab dengan kebiasaan atau nyawab dengan ilmu? Kebiasaan. Itu nyawab dengan kebiasaan, bukan nyawab dengan ilmu. Kalau nyawab dengan ilmu, mikir dulu. Ibu ingat ke pelajaran? Ada tak syarat ngebek wuduk tu harus ngilangkan najis? Beda dengan tayamum tadi. Ayazilan najasa. Kalau nak tayamum mesti bersih ke diri dulu dari najis. Kalau dia nyewudu, tidak mesti bersih ke dulu dari najis. Jadi walaupun badan kita ada najis, kembali wudu sah. Belum bercewok dah apa-apa. Cuman tidak baca solat. Karena syarat solat itu tidak boleh ada najis. Tapi bukan wudhu. Cuman kalau kita habis mising langsung ambil wudhu, sah wudhu. Solat aja. Karena syarat solat itu mesti bersih dari hadas besar, hadas kecil, becewok dokin. Tapi kalau dia nyo, ini nak nerang ke nyo, Bu. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Cuman jangan ibu tidak tahu. Duduk perkara nyo. Ya? Yeah? Sama dengan ngomong apa aku tadi? Nah, jadi kalau misalnya sudah mising, langsung baik wudhu. Kan kita ada wudhu. Ibu masih ingat pembatal wudhu berapa? Itu kan? Lupa kan?
10 lah, banyaknya. Empat. Hilang akal, besenggolan kulit lanang tino yang halal nikah, menyentuh kemaluan, keluar sesuatu dari dua jalan. Ini pembatal wudhu. Jadi kalau ibu tadi sudah missing, mbak wudhu, nak semayang tak baca? Becewok dokin, ya becewok. Tapi waktu becewok supaya tak batal, maki sagung tangan. Nerang kenyo bu. Jadi kalau ibu maki sagung tangan, tidak batal wudhu. Tidak, dah belum baik wudhu lagi. Wudhu tidak batal. Langsung solat. Ini nerang kenyo. Tidak mungkin terjadi. Wong tak kata gawe, ngawe kenyo ini. Wong kurang gawe. Cak katik bukaan. Sama dengan kita ibu maham ngomong. Ngapo kita mising mesti nak becewok? Ngapo? Karena kita nak semayang. Kalau kita nak semayang dah sampai becewok. Ke pasar, ke kantor, kondangan wong kan tidak nanyo. Ini taruhlah yang missing tidak mampu. Nah, maka itu ibu, ngapo kita missing mesti nak becewok, kencing nak becewok, karena kita nak semayang. Jadi kalau ada kampung keluarga kita yang tidak semayang, besik ke? Tak usah becewok. Karena dia mereka tidak butuh. Mereka tidak penting juga. Mereka tidak ada perlu juga. Ya? Wa ayyazilan najasa. Syarat tayamum harus membersihkan dulu najis di badannya. Tidak boleh di badan itu ada najis. Baik najis apapun juga tidak boleh ada di badannya. Wa ayyajtahida al-qiblata al-qiblati qablahu. Mesti dianya menemukan kiblat. Jadi sebelum dia nyombek tayamum, dia sudah tahu ke mana arah kiblatnya. Wa ayyakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti. Ini bedanya tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu, ngembek wudhu, kapan baik jadi? Kita nak semayang asar, ngembek wudhu main hari boleh? Semayang maghrib, wudhu yang asar ni jadi? Semayang isyak, ngembek wudhu yang zuhur tadi jadi? Biarpun dimasukkan waktu-waktu setelahnya, tidak membatalkan wudhu tersebut. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, ibu, setiap masuk waktu sholat, mesti diulang tayamumnya. Setiap masuk waktu sholat, tayamumnya harus diulang, walaupun tidak batal. Kalau wudhu, satu wudhu untuk 2-3 kali sholat boleh. Ana waktu belum sakit tadi, pergi ngajar asal.
sampai solat isya. Wudu. Waktu lagi lum sakit tadi, mbe asal, wudu ngajar sudah asal, sampai isya. Jadi satu wudu untuk tiga solat baca. Imam Malik mbe wudu solat isya. Imam Malik solat subuh wudunya wudu isya. Imam Malik. Imam Malik solat subuh wuduknya wuduk isya. Karena beliau solat isyaknya pucuk jam 12. Langsung subuh tidak setiduan lagi. Boleh. Boleh. Ini ibu ngambil wuduk kan wuduk zuhur tadi. Diampet-ampet biar tidak kentut. Diganjel-ganjel, terganjel-ganjel. Sampai kasar. Namanya wuduk zuhur tadi dipakai asar. Kalau dia tayamum tak boleh. Begitu masuk waktu solat mesti ngulang tayamum. Dan dia nya tayamum tidak boleh posisi sebelum waktu solat. Jadi begitu waktu solat, jadi posisi dia ngembek tayamum sudah masuk waktu solat. Itu bedanya tayamum dengan wudu. Wa ayyutim malikul li fardid. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali salat wajib. Boleh untuk beberapa salat sunat. Jadi ibu sudah maghrib, salat maghrib dengan tayamum. Habis maghrib ba'diyah maghrib boleh, salat hajat boleh, salat taubat boleh, salat tasbih boleh. Boleh kalau, tapi tak boleh qada. Karena salat qada salat wajib. Karena qada wajib. Lain dari salat wajib, satu kali tayamum untuk satu salat wajib. Maka itu wong pergi haji yang ngembek tayamum di pesawat tu banyak salah. Salahnya karena mereka solat di pesawat tu jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir tidak boleh dengan satu tayamum. Jadi dia niat solat zuhur jamak takdim, waktu zuhur dia ngembek tayamum, kelar salam dua rakaat tayamum dulu bawa asal. Tapi kebanyakan sekali tayamum. Padahal zuhur wajib, asalnya juga wajib. Itulah berangkat karena modal duit, bukan karena modal ilmu.